Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'du Saudara-saudara Para pencinta ilmu rahimakumullah Konten kali ini saya sampaikan sebuah judul Perkasa diranjang Lu mulai ditelan bumi Saudara-saudara sekalian yang berbahagia Di restoran manapun Kuliner selezat apapun, apakah itu gulai, sate, atau masakan-masakan lain yang sangat dinikmat oleh kita ketika kita makan, setelah itu sisanya menjadi kotoran dan kita buang. Makanan selezat apapun yang kita makan endingnya adalah kita buang karena kotoran. Berbeda dengan yang satu ini, puncak dari kenikmatan dunia adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Hubungan seksual ini adalah keinginan dunia yang paling puncak. Roya ya dan hasilnya adalah embrio manusia. Saudara-saudara sekalian, sangat disayangkan ketika orang-orang mencari obat perkasa, obat kuat diranjang, tetapi banyak yang menyalahgunakan bukan dengan istrinya, namun dengan orang lain bersifat perzinahan, hubungan seksual di luar nikah. Mereka tertawa, senang, bermesraan, terbahak-bahak. Bahkan mereka tidak menyadari bahwa meskipun diranjang mereka perkasa, ingat bumi yang kita pijak tidak aman. Bumi menangis, menjerit ketika hubungan seksual di luar nikah itu terjadi. Maka saudara-saudara sekalian tidak heran, bumi yang kita pijak ini dimanapun dan kapanpun tidak pernah aman sewaktu-waktu bisa guncang, sewaktu-waktu bisa longsor, sewaktu-waktu bisa terbelah. Bukankah Al-Quran telah menyatakan bahwa Surat Al-Muluk ayat 15 Artinya sudah merasa keamankah kamu dari zat yang di langit Yaitu dari bencana yang dibenamkan bumi olehnya Bersama kamu tiba-tiba ia terguncang Begitu juga surat Az-Zalzalah ayat 1 dan 2. Allah berfirman, "Idza wa Apabila bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang ditanggungnya. Saudara-saudara sekalian, ketika orang-orang berada di sebuah gedung di lantai 10 misalnya, ada guncangan, mereka bertaburan, berebut keluar mencari perlindungan, menyelamatkan diri masing-masing. Karena dikhawatirkan gedung akan runtuh. Juga misalnya di sebuah keluarga, mobilnya Lamborghini, Ferrari, ada di Gerasi. Surat-surat berharga, sertifikat ribuan hektar tanah ada di lemari. Ijazah yang telah ditumpuh puluhan tahun pun ada di Raci Lemari. Mereka bertaburan, masa bodoh, bodoh amat semuanya ditinggalkan karena ingin menyelamatkan diri baru guncangan sedikit saudara sekali-sekali liter orang dibuat takut dan panik bagaimana dengan guncangan hari kiamat ratusan sekali liter yang bumi akan meluarkan isi perutnya logamnya harta simpanannya mayat-mayat dalam kuburnya semuanya akan dimuntahkan dan itu pasti terjadi lalu apa yang harus kita perbuat semuanya kita tidak bisa berbuat apa-apa maka Bekal apa yang harus kita bawa ketika sudah menghadapi itu? Saudara-saudara sekalian, guncangan demi guncangan telah terjadi dan merenggut ribuan manusia. Pernah terjadi bumi memuntahkan isi perutnya. Terjadinya letusan Krakatau tahun 1883. Terjadinya tsunami di Aceh tahun 2004. Terjadinya lumpur Lapindo 2006 di Sidoarjo. Itu salah satu contoh kecil saudara bahwa bumi akan memuntahkan isi perutnya. Apa yang harus kita perbuat? Sekarang masih ada waktu saudara, bertobatlah kita. Silahkan kuat diranjang, tetapi dalam istri yang sah. Perkasan kita diranjang, tapi lunglai akan telan bumi. Maka sayogianya kita harus berbenah diri, mawas diri, dan introspeksi diri bahwa kita kelak akan meninggal. Kapan dan manapun pasti itu terjadi. Karena kematian selalu mengintip kita dalam situasi dan kondisi apapun, karena kematian adalah suatu kepastian, hanya waktu yang berbeda. Kapan, di mana, itu akan terjadi. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya mengajak pribadi saya, umumnya kepada kita semua, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa kita. Kalau kita bertobat kepada Allah, pasti Allah ampuni. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang khusnul khatimah amin ya rabbal alamin billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh